teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Dan oke, kali ini saya akan langsung review pertandingan saya, deck Drytron melawan deck Blackwing. Nah, di sini kalian lihat ini ada layar kiri ya. Layar kiri ini pertandingan saya ya. Nah, ini lawan Blackwing. Nah, jadi sambil nonton, sambil saya bisa kasih lihat ini ya, apa efek-efek dari ini Blackwing. Dan oke, ini adalah turn pertama. Nah, ini dia summon ini Blackwing Simon. Nah, jadi dengan membuang satu kartu monster, dengan membanni satu kartu monster dari tangan, dia bisa ini ya, bisa langsung normal summon. Bisa langsung special summon. Nah, dan oke, dia langsung special summon ini dengan syarat tidak ada monster di field di ini ya, di field kalian if you control no monster, dan ini di tangan. Oke, jadi dia summon ini, terus dia pakai magic Blackwing Black Will Win. Oke, dan di sini dia itu ya, dia ambil ini ya, ini apa ini, nah ini Blackwing Harmatan. Nah, ini dia bisa langsung special summon jika ada Blackwing di arena. Dan nah, dan oke. Nah, sampai situ giliran ini ya, turn pertama. Dan oke, dia normal summon ini Blackwing Auster. Nah, ini kalau dia normal summon ini, dia bisa panggil satu Blackwing yang terbenis. Nah, jadi ini combo dari Blackwing ya, Blackwing Blackwing ini ya, apa decknya. Dan oke, di sini dia ini ya, dia special summon sambil efek kartu continuousnya jalan. Nah, ini jika ada Blackwing yang normal summon, dapat ini ya, dapat panggil satu kartu Blackwing ke tangan. Dan oke, ini dia manggil ini Blackwing Breeze the Zephyr. Nah, jika ini kartu dari deck ke tangan, nah dia bisa langsung di special summon. Nah, dan oke, di sini kombonya sudah jadi ya. Blackwing ini Auster memanggil kartu yang terbanish tadi, dan ini Blackwing Breeze ini special summon karena dia dipanggil lari deck ke tangan. Nah, dan oke, ini dia akan langsung synchro summon. Nah, ini mana ini? Nah, ini Blackwing full armor. Nah, ini efeknya cukup panjang, jadi intinya dia ini tidak bisa ini ya, tidak bisa dihancurkan dengan efek, tidak mempan efek apapun. Dan bisa taruh wedge counter ke setiap monster ya. Kau dapat target satu monster. Nah, dapat taruh satu monster. Dan dia juga special summon ini. Oke, sudah terlalu cepat ini, jadi kita berhenti. Ini dia Blackwing Armor Master. Nah, ini dia juga bisa ini ya, tidak bisa dihancurkan dengan battle ya, jadi harus dihancurkan dengan efek, atau boleh juga ini ya, dikembalikan ke tangan atau ke extra deck. Nah, jadi ini juga kau dapat ini ya, menaruh satu wedge counter, dan dapat ini ya, membuang wedge counter. Jadi ini intinya ini synchro summon dari Blackwing ini menaruh satu wedge counter, dan abis itu dikasih efek, tapi efeknya bukan quick effect. Jadi kalau di giliran kalian itu tidak usah terlalu takut karena bukan quick effect. Oke, jadi nah ini sudah, dan dia taruh satu set ya, jadi ini dua. Oke, dan di sini saya pakai ini, jadi saya hancurkan satu kartu ya. Jadi bisa dua kartu, tapi di sini karena ada satu kartu, saya hancurkan saja. Saya takut itu kartu apa ya. Oke, dan ini dihancurkan. Nah, ini kartu apa sih sebenarnya? When a monster your opponent control active effect. Nah, ini dapat negate ya. Tapi oke, kita tidak bahas itu lebih lanjut. Nah, di sini kita langsung special summon Drytron. Nah, ini giliran saya ya. Jadi giliran saya ini saya percepat sedikit. Nah, ini saya summon, dan saya di sini tidak memprioritaskan ini ya, Herald ya, karena saya berpikir terlalu lama lah kalau combo Herald dan agak bosan. Jadi saya memang pakai combo untuk, nah ini untuk manggil ini ya, Drytron ini, Drytron Meteonis. Oke, kita lanjut aja, di sini giliran saya. Nah, ini saya manggil dua kartu, terus saya summon Fafnir Beta. Dan oke, di sini pokoknya, nah ini tujuannya untuk itu ya, panggil Drytron Meteonis. Cuma di sini ininya aktif, efek dari Black Armor ini ya. Nah, ini setiap opponent monster aktif efek, nah dia dapat taruh satu wedge counter. Ini termasuk efek otomatis dan bukan quick effect. Jadi kalau udah ditaruh counter, tidak perlu khawatir ya, tetap belum bisa diaktifkan. Efeknya diaktifkan itu pas giliran lawan ya, giliran Blackwing sendiri. Jadi saya tidak terlalu khawatir. Dan oke, di sini saya manggil Drytron. Nah, ini Drytron Meteonis Draconids. Oke, di sini saya terjadi kesalahan ya, karena
Saya ini ya, nah ini saya tidak memperhitungkan ini efeknya. Destroy tidak bisa dihancurkan dengan battle. Dan di sini sebenarnya sudah ada ini ya, sudah ada wedge counter ya di ini monster. Jadi oke, kita akan lanjut. Nah di sini saya summon Herald, tapi tidak ada kartu fairy di tangan, jadi tidak ada guna sebenarnya ini Herald. Cuma inilah jadi itu pajangan. Oke, di sini nah ini dia aktifkan efeknya. Dia membuang wedge counter. Nah, dan oke, kalian lihat. Jadi nol semua. Tapi ini hanya di giliran ini ya, Blackwing. Dan pas saat giliran saya itu tidak bisa diaktifkan. Oke, jadi nol semua dan ini sudah di special summon. Ini mana ini? Nah ini Blackwing. If you control Blackwing, you can special summon this card. Oke, dan nah ini dia saya buang dua kartu ya karena efek Draconids. Saya buang ke graveyard. Nah, terus diaktifkan lagi efek seperti di awal. Nah, ini efeknya banish satu kartu dari tangan ini ya, Simon ya. Dan oke, dia ambil magic lagi ya. Nah, ini magicnya Black Whirlwind. Nah, oke, di sini dia ambil ya. Blackwing monster normal summon, you can add satu Blackwing dan dia manggil burung. Nah, burung tadi kan efeknya manggil satu kartu yang terbanish. Nah, oke. Di sini dia panggil lagi ya. Nah, ini counter apa ya? Combo dari Blackwing. Oke, di sini dia manggil ini ya. Ini kayaknya ya gambar Blackwing Zephyros. Ya, tidak terlalu penting efeknya. This is in your graveyard, you can okay. Dan nah, di sini dia manggil ini ya. Dan di sini burungnya manggil kartu yang banish. Dan oke, nah ini kartunya bisa menyamakan itu ya. Menyamakan bintang dan di sini dia kasih sama jadi 6 bintang. Oke, dan dia itu lagi. Nah, ini combo tadi ya. Nah, di sini ada ini Raikir ya, asal Blackwing. If discard synchro summon menggunakan Blackwing menjadi tuner ya kalau gunakan Blackwing dan satu kali per turn you can target your opponent controls. Nah, ini bisa ini ya. Bisa hancurkan monster, you can target card. Nah ini dan oke, kita lihat langsung dia pakai efek ya. Dan ini kalian lihat dia pakai efeknya. Nah, dia buang kalau tidak salah itu efeknya kalau ini ya, kalau dia bisa hancurkan sesuai dengan Blackwing yang dia kontrol. Hanya aja dia tidak bisa hancurkan ini ya karena ada efek tidak bisa hancur oleh efek ini Draconids. Nah, dan oke, dia ini lagi. Dia synchro summon lagi Blackwing Full Armor Master. Nah, oke, terus. Nah, sekarang giliran dia serang ya. Nah, ini giliran dia serang 3000 kena damage karena sudah nol ini Meteonis Drytron ya. Oke, dan di sini saya pakai efek ini ya, efek trap. Harus ini ya, harus buang kartu-kartunya. Harus tinggal satu kartu karena tidak ada cuma satu kartu di field saya. Dan oke, di sini saya manggil Drytron lagi. Nah, saya panggil Drytron. Terus efek dari ini ya, dari apa? Dari ini fairy. Nah, bisa manggil satu kartu fairy, saya manggil ini. Dan oke, di sini saya mau pakai ya. Ini terjadi kesalahan juga, saya pakai ini. Saya synchro summon jadi ini ya, jadi ini apa ini? Clearwing Synchro. Dan Clearwing Synchro ini sebenarnya efeknya ini ya, apa? Hanya bisa diaktifkan kalau tidak ada monster lain di arena dan di sini saya terjadi kesalahan lah pokoknya. Oke, di sini dia hancur dan hancurkan monster saya. Dan oke. Nah, ini tinggal satu kartu ya. Nah, tinggal ini. Tapi di sini saya bisa berhasil combo. Oke, di sini sudah ini ya, sudah lancar ya. Nah, oke, di sini kita sudah memegang kendali permainan, dia sudah tidak ada quick effect, jadi kita tidak khawatir dan kita langsung manggil-manggil pokoknya semua monster yang bisa dipanggil. Nah, di sini saya percepat saja karena cuma ditaruh wedge counter ya, jangan khawatir pokoknya karena ini bukan quick effect. Oke, di sini saya panggil ini Meteonis dan saya kontrol ini lava golem.